Iwak sepat tu maknya nyekel iwak sepat sih kok. Ini 8 susun. Nah, digetilnya. Mana ini diocol ketumpes. Ngetili. Yang anak tadi mangap lah nunggu iwak kalau diuntal. Sangkin nak ngedepi 8 niko alhamdulillah. Mak ini hari jadi wong galo. Bekat didedik ada cago bener tadi. Nah, cago bener tadi nah alhamdulillah. Sampai besar bernama galo budak itu. Tambah lagi peredaran hidup sekarang cepat ibu. Caida be kata kita lah minggu kondangan pulau. Yang jual ayam be senang. Boleh tarian terus sama catering. Kita yang kondangan ini ngejo kita liane lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayat di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Al Imam Abu Lais As-Samarqandi, beliau menuliskan satu riwayat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam munajat kepada Allah Ta'ala bertanya tentang umat beliau. Ya Allah, ngapa umatku dijadikan kecil-kecil? Ngapa umatku dijadikan umurnya pendek? Ngapa dijadikan umatku umat akhir zaman? Dijawab oleh Allah, ya Muhammad, sangkan ku jadikan umatmu umat akhir zaman supaya tak lama gino nunggu dunia ini. Kedua, ngapa dijadikan umatku ni terakhir zaman? Ya Muhammad, kenapa umurnya pendek? Kenapa umurnya pendek-pendek? Supaya ya Muhammad tidak banyak kesempatan mereka untuk maksiat kepadaku. Ngapa kau jadikan umatku kecil-kecil? Supaya tidak banyak gino bebannya. Itulah keutamaan yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Cuman kitanya yang tidak faham. Badan kecil, bahan muat baju dikit 2 meter 20, lah pacak boleh baju bawa jengku. Anak ni makai 2 meter setengah, lah boleh baju. Sangkan ku omong ke ni kalau kamu beli ke dasar joget kekecian beli. Bekat lah dinjuk tahu ni kan lah tahu. Oh, 2 meter setengah ustaz ya tak? Nah, ya yeah? 2 meter. Coba kalau Nabi Musa, Nabi Adam tingginya 15 meter, Nabi Musa dadanya 3 meter. Kalau baju terlepit 2, berarti butuh 30 meter. Kalau 1 meter harga 20 ribu, kali 30, 3 kali 2 600 ribu. Baru baju be, belum tukang jahit, belum tambahi blukat, belum tambahi model, belum tambah pita, belum tambah ini. Jadi banyak retoknya, banyak beban. Kalau tinggi 15 meter berapa ukuran perut? Ukuran perut tu berapa? Kita ni ibu tinggi 1 meter 60. Taruhlah kita 2 meter, paling tinggi 50 cm perut. Makan juga kalau sekilo tu pacak makan wong 10. Lah banyak 10 tu. Ya? Yeah? Kalau kita makan nasi ya sekilo itu paling kalau wong dikit ilah ibu wong 8. Kalau kamu tino lah pulo. Tak pulo banyak, paling dikit-dikit 5 kali nambah. Jadi kalau misal tinggi 15 meter, lingkaran perut kali kelas 1 meter kali 1 meter. Benar tak? 1 meter, 1 meter kalau tinggi 15. Ya. 1 meter lah perut. Ha. Berapa kilo masuk? Nah. Nah, kalau kita hitung beras, sekilo 10 ribu. 10 ribu ngurusi perut be. Coba, kalau dia hanya beli beras 10 ribu sekilo, pacak makan wong 8. Jadi beban hidup tidak banyak.
umur sengaja dipendekkan. Cuma uji Nabi, ya Rab, kalau umur umatku engkau jadikan pendek, kesempatan mereka untuk ibadat itu dikit nian. Alangkah dikitnya amal umatku, ya Rab, dengan usia yang begitu relatif pendek. Aqallu umur ummati tablughuna 67. Sangat sedikit usia umatku di akhir zaman. Aqallu umur ummati, sangat sedikit umur umatku yang mencapai 70 dan 60 tahun. Jadi Nabi merasa sedih dengan usia umatnya yang pendek. Cuman dijawab oleh Allah, balik kuntum khairu ummat tadi. Benar ya Muhammad, tapi demi kasih sayangku kepadamu ya Muhammad, amal umatmu kukalikan 1 sama dengan 10. Manja abil hasanati falahu absyru amsaliha. Siapa melakukan 1 kebaikan, 1 banding 10. Tuh. Jadi kalau misal kita ibadat 60 tahun kali 10, 600 tahun. Kalau wong zaman dulu nak 600 tahun tu butuh 600 tahun ya. Kita nak menyapai 50 lagi mengabaung. Ngejokan siwa rumah, ngejokan mayar lampu, mayar ledeng, budak sekolah 8 iko. Nah, ya wong lama. 8. Pukul 3 ngukus apem, siang hari ngoreng pisang. Nah pokoknya apa begawi nak ngidupkan anak tu lah, bekintang lawang pokoknya, sepacak-pacaknya berusaha semaksimal mungkin. Makan terakhir singgonyo secukup-cukupnya, asal budak tu pacak makan. Iwak sepat tu maknya nyekelnya. Iwak sepat sih kok. Ini 8 susun. Nah, digetilnya. Mana ini diocol ketumpes. Ngetili. Yang anak tadi mangap lah nunggu iwak kalau diuntal. Sangkin nak ngedep 8 ni kok. Alhamdulillah. Mak ini hari jadi wong galo. Bekat didedik ada cago bener tadi. Nah, cara benar tadi nah, alhamdulillah. Sampai besar bernama galo budak itu. Alhamdulillah. Sehat. Main hari yang mak ngetelin iwak tadi sudah lagi kuburan pulau salam itu. Yang anak tadi tinggal ngenang kerja sebaiknya. Nak mencapai umur 40 50 sudah banyak modal. Mak mana kita butuh hidup 600 tahun itu? Tambah lagi peredaran hidup sekarang cepat ibu. Cahidak bi kata kita lah minggu kondangan pulau. Yang jual ayam be senang. Boleh tarian terus sama catering. Kita yang kondangan ini ngeju kita lihat lah. Ya. Paulah balik umroh lah boleh pulau loka. Ada? Alhamdulillah, bukan nyenggong, bukan. Ya. Ingat kata kita lah Jumat, besok Sabtu. Lah nak Ahad pulo. Kata kita kata singgong gancang. Ya Allah Bu, nak segancang ini lagi mikirkan kebutuhan hidup sengsara. Mak mano kalau memang 60 tahun tadi, 600 tahun bakal kita hadapi. Allah yahfad, inilah satu nikmat. Maka itu setiap perjalanan waktu jangan kita sio-siokan. Kita isi dengan hal yang manfaat, hal-hal yang mendatangkan hal-hal yang manfaat. Itu dihitung 10. Sekali sholat berjamaah dikalikan 27 derajat. 1 kali sholat berjamaah sama dengan 27 derajat sholat. Kalau 10 kali kita sholat berjamaah berarti sama dengan 270 kali sholat. Kalau misal itu isya, berarti 270 kali isya, berarti sama dengan hidup 270 hari. Maka itu di rumah, sholat berjamaah. Digawikan sholatul berjamaah.
"Hai ustaz, aku ni nak berjemaah, cuma abangnya ni ke masjid terus. Tak kata aku ni pahala berjemaah." Uji abangnya tadi, "Aku tu pula ustaz, kalau ngimam di rumah aku tak boleh berjemaah." Idak mak itu. Bedentang beduk subuh, solat sunat subuh, imamilah bini di rumah. Sedang imami bini pun ngacarlah ke masjid pula. Tak apa-apa dua kali solat subuh. Atau pergi ke masjid dukin, sudah solat wajib masjid, habis solat kancang balik, imami rumah. Bini pula di rumah. Tak apa-apa. Yang kedua tadi, hukumnya jadi kodok solat. Kali yang solat tertinggal lang lamu-lamu bingin. Jadi bini tadi dapat fadilat jamaah. Itu ibu bapa dari nilai yang Allah Ta'ala karuniakan. Maka itu kita syukur sama Allah. Bukan sedikit nilai-nilai yang Allah karuniakan dengan kita.